KPM. Oke, pemain-pemain semua. Tepi. Oke, berbaris. Baik, hari ini saya akan jadi jurulatih anda semua. Okey ke tak okey? Tak okey? Saya ada pengalaman selama 30 tahun mengajar di Croatia. Awak cakap apa tadi? Awak turun sekarang, turun. Turun sekarang, turun. Takut ke tak takut? Kalau takut semua tunduk-tunduk bawah. Baru dia orang tahu siapa jurulatih ni kan. Tadi tak apa, sebenarnya saya bukan jurulatih anda semua. Korang nak tahu siapa jurulatih kita yang betul ni? Nak ke tak nak? Kalau nak, jom kita tengok profil guru kali ini. Turunlah lagi, turun. Turun. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke Sukan Didik TV KPM bersama dengan saya, jurulatih anda semua untuk program kali ini di Sukan Didik TV KPM. Tuan Haji siapa? Masih belum kenal saya. Siapa Tuan Haji? Sayalah kau yang sebenar. Okey, murid, inilah dia jurulatih yang sebenar. Kita bersama dengan Coach Fendi. Apa khabar Coach Fendi? Baik. Allahumma salli. Wah, besar cincin. Baik, Coach Fendi, terima kasih sekali lagi kerana dapat bersama dengan saya kali ini dalam program Sukan di Didik TV KPM. Dan inilah dia sukan yang di mana sebelum ini ataupun episod sebelum ini Coach dah ajarkan kepada saya dan juga murid-murid mengenai kita panggil ini modified football. Modified game di dalam sukan bola sepak, yang mana sebenarnya modified game ini adalah salah satu latihan yang digunakan di dalam latihan bola sepak kan, untuk pemain-pemain. Dia bukannya merupakan satu sukan, dia macam ada kejohanan, bukan kan? Dia tidak ada kejohanan modified game in football, tidak ada. Inilah dia yang mana salah satu latihan yang saya katakan tadi di dalam sukan bola sepak. Baik Coach, untuk yang pembukaan kali ini Coach, katanya Coach nak kongsikan kepada kita semua mengenai pertukaran serangan ni. Apa sih pertukaran serangan? Adakah kita tukar striker kita ke? Adakah kita tukar strateginya ke? Ataupun kita tukar jurulatih kita? Baik. Silakan. Okey, untuk episod kali ini, dalam kemahiran kali ini kita akan buat satu situasi latihan dalam bentuk permainan yang mana pemain akan berlatih cara mengubah arah. Mengubah arah serangan. Jadi dalam keadaan mengubah serangan ini boleh digunakan secara membawa bola ataupun dribbling ataupun menggelecek. Yang kedua boleh membuat dengan satu hantaran switch play ataupun hantaran pintasan. Jadi maksudnya ada dua cara, sama ada dari segi dribbling, menggelecek ataupun dari segi hantaran, iaitu berubah dari satu arah serangan ke arah serangan yang lain setelah menerima halangan. Tapi kenapa perkara ini cukup penting di dalam sukan bola sepak ini ataupun terutamanya apabila kita melakukan latihan ini sewaktu membuat orang kata modified football ni? Okey, dalam bola sepak, pemain bola sepak akan sentiasa mencari jalan untuk menjayakan dia punya pergerakan untuk membuat serangan. Betul. Tapi bagaimana kita menyediakan pemain ini untuk mendapat situasi-situasi yang sama dalam permainan? Iaitu situasi yang di mana mereka perlu berfikir untuk cari jalan untuk menyerang ke arah gol. Dalam situasi permainan kecil, dalam situasi modified game ini, situasi itu akan sentiasa dijumpai dan mereka akan sentiasa berfikir untuk buat ubah arah. Kawasan lebih kecil dan serangan ataupun halangan lebih padat. Jadi
lebih cepat, dia terpaksa membuat keputusan untuk bertukar arah sama ada ke kanan ataupun ke kiri. Maksudnya dekat sini apa yang saya dapat lihat daripada penerangan coach adalah ianya akan memberi kelebihan kepada pemain yang punya skill yang cukup tinggi lah kan? Ya, sudah tentu. Kalau mungkin ada pemain yang skill dia agak kurang sedikit, macam mana pula tu coach? Sebab tu latihan ini memberi peluang kepada mereka bersama dengan pasukan untuk turut sertai dalam kaedah permainan tukar arah ini. Selain daripada mempunyai kemahiran tinggi seperti membawa bola dan gelecek, secara membuat hantaran juga boleh dikira sebagai satu kaedah bertukar arahan dan tukar arah untuk serangan. Okey. Okay. Baik, kalau saya nak tanya kepada coach kan, tahap kesukaran untuk latihan ini 1 sampai 5 lah kan coach. Berapa coach nak letakkan? Okey, untuk kali ini kita akan cuba letakkan di aras 3. Di aras 3. Di tengah-tengah lah. Tidak terlampau mudah dan tidak terlampau susah. Dan aktiviti ini kalau kita tunjukkan nanti, memang semua murid-murid di sana, di luar sana boleh cuba sendiri ataupun bersama dengan rakan-rakan coaches juga, rakan-rakan guru juga boleh cuba. Baik. Ya. Kalau mungkin ada murid-murid yang sedang menonton ini kan, coach kan, wah saya nak buatlah. Tapi apa antara alatan-alatan yang perlu ada untuk buat latihan yang pertukaran arah ni ataupun pertukaran serangan ni coach? Baik, alatan seperti macam mana yang kita telah faham sebelum ni, episod yang dahulu, kita tak perlukan banyak sangat alatan. Yang penting kita ada alatan yang boleh menanda kawasan. Kita buat dua kawasan, kawasan A dan kawasan B. Ataupun dalam konteks kita pada hari ini, kita ada cone ataupun marker. So kalau guna, tak perlu ramai, tak perlu banyak. Kita perlukan sama ada 6 ataupun 6 yang kita ada sekarang ni. Dan marker ataupun penanda ni 8 untuk tanda kawasan. Kalau murid-murid yang orang kata tidak berkemampuan untuk membeli marker-marker ini, jangan risau. Kita boleh menandakan pakai kasut, botol air. Ataupun mungkin bag kan? Bag. Bag tu kita boleh jadikan sebagai penanda. Itu hanya untuk menandakan kawasan apabila kita membuat latihan serangan nantilah kan? Yes. Tapi antara elemen dia apa pula coach? Apa antara elemen-elemen? Okey, dalam latihan ini yang paling penting ialah situasi untuk pemain tadi mengubah arah akan sentiasa berlaku. Okey. Jadi oleh itu yang pertama, pemain akan sentiasa berfikir untuk cari jalan. So dia akan lebih berfikir untuk buat keputusan. Dan dari yang ketiga, apabila dia berfikir untuk keputusan, dia akan guna kembali kemahiran membuat hantaran, kemahiran untuk menggelecek dan kemahiran untuk berkomunikasi antara satu sama lain supaya akan terhasil segala pergerakan dia tadi. So, tiga elemen tadi. Maksudnya dekat sini, coach, ianya akan memberi kesukaran kepada pemain yang suka membawa bola sendiri. Dia tak nak bagi kat kawan-kawan dia. Macam ada kawan saya nama dia UK. Kalau bawa bola tu padang sana sampai ke padang sana, dia tak nak pas. Itu kadang-kadang kami pulaukan dia. Gurau kan, UK bukan nama sebenar. Tapi betul tak aku saya katakan, inilah salah satu latihan yang akan membuat pemain tersebut memberikan rakan kita bola, membuat hantaran dan juga membaca keadaan perlawanan permainan. Betul kan? Ya. Ini seronok ni. Ini saya rasa siapa yang nak bermain di posisi tengah? Pertahanan. Ataupun penyerang. Ataupun juga penyerang. Situasi ini akan berlaku di sama ada di depan pintu gol, di tengah dan di hadapan pintu gol sendiri. Itu dia. Jadi murid-murid semua jangan ke mana-mana. Selepas ini, coach dan juga pemain-pemain akan menunjukkan bagaimana latihan ini akan dijalankan. Tapi sebelum itu, coach, saya ada jumpa satu kedai nasi kandang power punya, sur punya. Kita pergi sana dulu boleh? Boleh. Baik, murid-murid, jangan mana. Selepas ini kita akan kembali dalam sukan di Didik TV KPM. Coach kat sana tu dia punya. Masih lagi menyaksikan sukan di Didik TV KPM bersama dengan saya, jurulatih yang agak kurang kemahirannya di dalam sukan bola sepak, iaitu Akmal Nazir, dan juga masih lagi dengan coach Fendi. Baik coach, coach yang terangkan tadi bagaimana pengenalan kan, kita membuat pertukaran arah kan. Kalau pemain itu tidak dapat membuat hantaran kerana dihalang oleh pihak lawan, bagaimana dia punya orang kata kreativiti jugalah kan.
pemain itu akan mengubah corak permainan itu. Ya. Okey, dan sekarang ini kita akan lihat tekniknya. Jadi, coach, kalau kita dapat lihat pemain-pemain kita pun dah bersedia, apa yang bakal berlaku ni, coach? Seperti biasa, apa Akmal? Ya. Coach Akmal. Seperti biasa. Ya. Seperti biasa. Kita akan mulakan dengan aktiviti warm up ataupun memanaskan badan, tapi dalam situasi permainan modified ni, kita akan sulam dengan aktiviti teknik dan juga memanaskan badan. Jadi dia seiringlah. Seiring. Pemanas badan pun jalan. Jalan. Teknik pun jalan. Teknik pun jalan. Dalam maksudnya, ya. Jadi maksud dia akan dapat dua dalam satu. Dua dalam satu. Dua dalam satu. Okey. Okay. Untuk aktiviti satu dalam memanaskan badan ni, kita akan tunjuk cara dia buat tukar arah menggunakan kemahiran menggelecek. Oh, dribble orang panggil. Dribble. Membawa bola ke arah sasaran dan membawa hantaran. Ini senang ke susah sebenarnya ini, coach? Bergantung kepada kemahiran individu, tapi itu tujuan kita supaya semua pemain bola sepak, adik-adik, murid-murid di sana mencuba, mana tahu dalam masa terdekat ataupun mungkin sedikit masa mereka akan dapat kemahiran ini. Itulah. Sebabnya kemahiran perlu dilatih, perlu dipupuk dan perlu mendapat peluang untuk dilakukan. Baik, coach. Sebelum kita nak mulakan ini, apa pemain-pemain perlu bersiap sedia? Adakah dari segi dia punya mentalnya kah? Ataupun dia dah fikir dah, okey, kejap lagi saya nak buat skill yang macam ni. Ataupun kejap lagi nak buat skill yang macam-macam tu, coach. Okey. So, semua pemain bila dia mula mengenali bola sepak, dia ada idea dia sendiri. Betul. Dia ada angan-angan dan impian. So, di saat ini dia boleh meniru idola-idola dia bagaimana pergerakan permainan pemain yang dia kenal. Tapi dalam masa waktu, dia perlu tengok dari sudut kemahiran ataupun kebolehan ataupun bahagian kaki yang menyentuh bola. Yang paling penting teknik sentuhan bola, pergerakan dengan bola dan juga koordinasi larian. Sebab elemen yang utama dalam ini ialah pergerakan dengan bola dan sentuhan kaki dengan bola untuk membuat hantaran. Okay. Ini juga akan melatih pemain itu, orang kata kadang, oh, bola tu melekat dekat kaki dia. Yes. Yang ni lah. Kadang-kadang kita tengok itulah. Okey. Baik, kalau kita dapat lihat, mereka dibahagikan kepada dua kumpulan, betul? Okay, dua kumpulan. Dua kumpulan. Sebenarnya kita akan cuba kecilkan ruang supaya aktiviti ini dijalankan dengan cepat. Okey. Kalau kita kurangkan pemain, bola akan jadi lambat, giliran akan datang lambat. Sekarang ni kita nak aktiviti ni berlaku dengan cepat. Baik. Tanpa berputus. Okey. Okey. Jadi pemain-pemain semua dah sedia ke? Ya. Semua sedia? Ya. Okey. Okey, coach, silakan. Okey, teruskan. Alright. Okey. Sekarang ni kita tengok hantaran bola, minta untuk half turn dan terus buat keputusan untuk ke kiri atau ke kanan. Bawa bola ataupun pass. Kemudian orang yang kedua ambil giliran. Yang buat hantaran ganti tempat. Pass and support. So saya tak mau putus, terus bergerak. Terus bawa bola dengan laju ke belakang. Okay, kita cuba dulu sebelum ni. And then pastikan yang nak minta, yang nak dapatkan bola kena minta bola dan terus minta bola ke ruang kosong. Boleh? Boleh. Eh, saya pula kata boleh. Pergi ke kanan dan tukar ke kiri. Good. Pergi ke kiri dan tukar ke kanan. Good. Okay, turn. Good. Okay, good. Minta kena datang half turn. Separuh turning. Yes. Good. Jangan matikan bola. Pastikan bola ke ruang. Yes, good. Coach, okay. Coach, saya nak cuba pula. Boleh, coach? Okey, stop.
Okey. Okey. Nak cuba? Nah, saya nak cuba. Boleh cuba. Nampak macam mudah. Nampak jelah. Nak cuba. Okey. Okey. Jadi, macam mana kot? Saya perlu pergi ke arah sana? Okey, pergi server dulu kemudian terima bola di sini. Okey. Baik, kalau tadi apa yang saya dapat lihat dan juga murid-murid, pemain yang di belah sini cuba angkat tangan. Mereka akan memberi bola kepada sana, betul? Yes, buat hantaran. Membuat hantaran dan selepas itu pemain yang di bahagian ini akan berlari ke arah sana. Terus ambil bola dan buat keputusan sama ada nak ke kiri atau ke kanan. Okey. Baik, murid-murid. Saya akan tunjukkan dan juga pemain-pemain akan tunjukkan bagaimana latihan ini dilakukan. Okey, coach, saya boleh pergi ke sana? Okey, cuba. Okey. Okey. Baik, coach. Silakan. Alright. Okey. Okay. Play. Good. Okey, sama ada ke kiri atau ke kanan, good. Okey, tengok. Kalau pergi kanan, tengok situasi. Kalau kawan dah bersedia, boleh pergi. Good. Yes. Oh, sini. Buat keputusan. Buat keputusan. Ke kanan atau ke kiri. Oh. Good. Oh, sini. Oh. Ikmal. Lepas tu, turn ke sana. Ke kanan atau ke kiri. Okey. Lepas tu, saya ke sana. Ya, yeah, bergerak ke sana. Oh. Terus, okey, dribble bola untuk reset. Mula. Lari ke sana, bawa bola. Ya, bawa bola. Okey, sekali. Come on. Turn. Good. Okey, tengok bagi kawasan. Tengok bagi kawan yang dah ready, boleh pass. Kalau kawan tak ready, tukar arah. Good. Okey. Pressure. Si. Okey, stop. Coach. Okey. Baik. Sebenarnya, kita boleh pergi ke depan dulu. Sambil-sambil mereka mengambil nafas. Okey, coach. Apa yang saya dapat rasa, sebenarnya murid itu ataupun pemain itu, dia kena bijak untuk merancang bila dia nak membuat larian, bila dia nak memberikan bola kepada kawannya dan juga pilihan sama ada yang kiri ataupun yang kanan mengikut ruang yang ada. Yang ada. Betul? Ya. Kalau tak, dia akan menjadi satu larian yang agak sia-sia, kan? Sia-sia dan juga lambat pergerakan. Okey, satu lagi tambahan, sebelum menerima bola, pemain perlu bersedia dengan persekitaran. Maksudnya dia perlu aware ataupun berwaspada dengan apa yang berlaku di kiri dan kanannya. Atau dalam bahasa bola sepak disebut screening ataupun melihat dululah ke arah belakang. Betullah. Ini orang kata tahap 3 lah, kan? Atau boleh ke kalau kita buat latihan yang sama tapi kalau kita ubahkan sedikit, boleh ke, coach? Boleh. Sekarang ni kita buat dengan kaedah dribbling atau bawa bola. Okey. So dalam keadaan situasi kadang-kadang kita tak boleh buat dribbling. Betul. Tak boleh bawa bola. So dalam situasi itu hadirnya kombinasi antara rakan sepasukan dengan hantaran. So kita akan teruskan, saya akan tunjukkan aktiviti itu menggunakan hantaran untuk buat tukar arah. Okey, coach mungkin boleh tunjukkan dulu. Okey. Silakan. Okey, sekarang ni sama juga, sebab you dapat bola, you datang support dia dulu. Kan? You pergi, attack ke kanan dan cuba tukar arah, pas kepada kawan yang support, baru tukar. Ke kiri atau ke kanan? Kalau rakan pergi ke kiri, you support ke kanan. Okey, play. Okey, kita tengok. Main. Alright, sila. Go, turn dulu. Turn. Okey. Good. Okay. Macam tu. Setuju. So, seorang masuk ke tengah, seorang ke belakang. Go. Turn. Go. Okey, play. Main. Go. Okey, support. Go. Okey, seorang masuk ke tengah. Seorang masuk ke tengah. Orang yang support masuk ke tengah. Play. Go. Okey. Okey, you ke tengah. You ke tengah. Okey, good. Okey, yang support masuk ke tengah. Play. Main. Go. Okey, stop. So, kekeliruan di sini mudah saja. Apa yang kita perlu lakukan ialah bila kita dapat bola half turn. Bola. Tadi saya kata, tengok dulu situasi permainan. So, bila saya datang sini, support. Saya turn, support ada, tap, saya pergi dan saya bergerak. Faham? Orang yang support, ganti situ. Okey? Okey, buat semula. Okey. Semula. Ready? Ready? Play. Good. Okay, now? Good. Yes, good. Go, cepat main. Tepun. Go. Yes, good. Tukar arah. Orang yang pertama dapat bola ke satu arah, kemudian dia tukarkan
ke arah yang lain. Okey, baik coach. Sambil-sambil diorang lakukan ni kan, apa antara perkara yang boleh membuat pemain itu akan kurang fokus? Adakah kerana dia tidak dapat membuat keputusan yang betul sama dia nak ke kiri atau ke kanan ataupun dia rasa, ni nak pusing ke mana ni coach? Okey, yang pertama dia perlukan bantuan rakan. Okey. Yang kedua, dia perlukan dia perlukan pemain antara pemain perlu berkomunikasi. Dia perlu maklumkan support ke kiri ke kanan. Okey. Jadi pemain yang kurang berkomunikasi daripada awal kita tengok tadi, ada satu kekeliruan akan berlaku. Tengok sekarang ni dia mula berkomunikasi. Okey, bersuara. Come on. Okey, minta bola. Dia mula berkomunikasi, jadi pergerakannya lebih lancar dan juga lebih senang. Okey. Macam tu coach Baik, murid-murid, inilah dia antara latihan yang dijalankan oleh pemain-pemain kita, coach kan? Yes. Yang mana ini sebenarnya adalah untuk membuat pemain itu cepat membuat keputusan, yes, kan? Dan juga melihat rakan dia yang mana yang mempunyai ruang yang lebih, ada, yang lebih berpotensi untuk mendapatkan serangan. Okey, baik. Sambil-sambil tu, coach, saya nak perhatikan betul, saya nak baca dulu bagaimana latihan ini dijalankan. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Selepas ini, kita akan kembali dalam Sukan Didik TV KPM. Okey, coach. Maksudnya, yang ini bagi bola. Baik coach, kali ini inilah orang kata apabila dalam kehidupan ni ada pihak ketiga kan, dia akan kucak-kacirkan di dalam satu persembahan atau hubungan. Sama juga dengan ini, kerana apa? Apabila ada tekanan kan daripada pihak lawan, dia akan mengkucak-kacirkan kita punya permainan. Betul coach? Okay, akan memberi tekanan, akan memberi pengaruh dalam kita punya perancangan. Ya, itu coach. Tapi coach, kalau kita dapat lihat kan, bagaimana kalau tekanan itu kita cuba untuk terapkan dalam latihan ini coach? Ya, okey, tekanan-tekanan yang akan kita sediakan ini ialah nak bagi peluang kepada pemain kita merasai ataupun menjumpai situasi permainan ini dalam permainan nanti. Okey. So dia akan lebih bersedia, lebih tahu bagaimana nak bertindak sebelum benda itu berlaku. Ya, betul juga. Ya. Tapi bagaimana kita akan letakkan orang kata yang cuba untuk memberikan tekanan ataupun pressure itu dalam latihan ini coach? Kalau kita dapat lihat, masih lagi kedudukan ataupun posisi yang sama seperti yang sebelum ini. Yang ini bagaimana coach? Mungkin coach boleh terangkan sebelum kita mulakan. Okey, sekarang ni kita posisi pergerakan ataupun latihan lebih kurang sama dengan yang tadi. Okay. Cuma sekarang ni kita bagi tekanan kepada pemain yang menerima bola. Pemain di tengah tadi yang akan menerima bola, yang akan membuat tukar arah. Akan beri sedikit tekanan supaya dia membuat keputusan lebih awal. Jadi dia akan mula menentukan arah mana yang bola diterima dan kawasan mana yang akan ada ruang yang kosong. Okey. Baik coach, kalau kita lakukan dulu orang kata pusingan pertama ataupun demonstrasi dulu. Maksudnya tak perlu nak kena buat betul-betullah. Yes. Orang kata hanya kita memberikan dia punya pergerakan sahaja. Baik. Supaya murid-murid yang akan berada ataupun pemain berada di bahagian tengah itu dapat melihat, oh ini yang coach Fendi katakan tadi. Boleh coach? Okey. Mungkin kita boleh minta mereka untuk mulakan dulu. Okey, kita cuba. Baik, yang ini, oh saya bagi arahan. Coach, coach. Minta maaf, saya lawan bos. Okey. Sekarang ni apa yang kita akan buat? Sama. Sebola yang pertama tadi kepada pemain penyerang ataupun midfield ataupun pemain yang akan menerima bola. Yang itu pemain tengah tu angkat tangan. Bila bila kamu dapat bola, kamu kena dapatkan di ruang sama ada kiri yang kanan jauh daripada musuh dan buat keputusan sebab pasukan lawan akan menutup ruang. So perlu buat keputusan dengan pantas sama ada ke kiri ataupun kanan. Boleh? Okey, tadi tiada tekanan, sekarang you ada tekanan. Okey, boleh? Selepas buat hantaran, ke mana ke saja kiri atau kanan, ganti tempat yang bola akhir you hantar. Boleh? Boleh? Tapi ini dia buat demonstrasi dululah. Demonstrasi. Nak bagi nampak pergerakan itu dulu bagaimana. Okay. Boleh coach? Seorang seorang pemain pertahanan. Okey, boleh? Okey, silakan. Okey, main. Okey. Good. Oh.
Okey. Empat, empat tu eh, empat tu eh. Okey. Good. Go. Dia tarik dia ke satu ruang, kemudian pergi ke ruang yang kosong. Good. Okey, main. Go. Okey. Okey. Okey, stop. Alright. Okey. Baik, coach. Saya nak tanya juga. Maksudnya pemain yang di sebelah sana, mereka tidak akan membuat hantaranlah kan? Tidak. Dia cuma dapat bola, akan reset semula. Ah, okey. Okay. Jadi murid-murid macam mana? Faham kan apa yang cuba digambarkan oleh jurulatih kita ataupun coach Fendi kita? Ini adalah untuk pemain itu kena berfikir dengan cepat. Berfikir dengan cepat. Apabila ada tekanan ataupun pihak lawan yang datang, bagaimana pemain itu cepat untuk memberikan ataupun buat hantaran. Wah, okey. Coach, kalau saya cuba nak yang di sebelah sana boleh, coach? Boleh. Saya cuba untuk menjadi pengacau. Boleh. Teruskan. Boleh ya? Okey, cuba. Melalui coach. Boleh. Okey. Okey, okay, pergi ke satu boleh, pergi ke satu arah, ke ruang sana tepi, and then acah, and go. Okay, ready. Play. Alright, go. Okay. Sorang dulu, sorang dulu. Jangan datang, jangan ada support lagi. Sorang dulu. Play. Main. Good. Go. Okey, pergi ke bola dan turn. Okay, turn. Ke satu ruang. Wow! Good. 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 Macam tu tak boleh kan? Kak kuning. Baik, saya ke belakang dulu. Go. Okey, go. Okey, stop. Okey, stop. So, apa yang perlu dilakukan oleh pemain, sepatutnya bila you sebelum menerima bola, sebelum menerima bola, you kena tengok ruang. Kan? Bila you hendak ambil bola, you kena buat separuh pusingan ataupun half turn. Sebab 180 darjah, bila you tengok ke situ, you dah nampak ke belakang. So, bila terima bola, bila opener sampai ke sini, kata opener sampai, datang. Opener sampai, you terus tup. Terus boleh buat pergerakan yang kedua. Faham? So, jangan sekadar lari tapi tak tahu apa yang berlaku di belakang. So, sebelum lihat bola, sebelum lihat terima bola, lihat di kiri dan kanan, on your shoulder. Bola! And then, sudah nampak. Musuh yang datang, so boleh pergi acah and then terus pergi. Boleh? Boleh buat macam tu? Okey, kita cuba sekali lagi. Okay. Ready? Alright. Okay, ready? Play. Good. Next. Ready? Go. Good. Good. Okay, go. Good. Okey. Sekali, go. Good. Okay, go. Wei, diorang. Good. Okey, stop. Okey. Okey. Ini untuk arah kesukaran yang pertama, dribbling bola. Okay. Tapi macam saya kata awal tadi, ada dua cara, iaitu dribbling dan juga membuat hantaran dengan satu dengan membuat hantaran boleh mengubah arah. Okey. So, kita akan teruskan kalau boleh? Boleh. Okey, kita teruskan. Jap. Saya tanya dulu saya punya anak buah saya. Okey. Teruskan. Boleh ke teruskan ni? Boleh. Ha? Betul. Okey. Coach, dia kata dia nak rehat dulu. Perlu nak rehat. Lagi sikitlah ha. Jangan okay. Manja sangat. Okey, boleh ya. Okey, coach boleh. Okey. Okey. Okay, sekarang kita akan teruskan. Tadi pemain yang menerima bola untuk serangan buat pusingan arah, decide untuk terus dribbling. Now, daripada bawah yang membuat antara boleh datang support. Now dua lawan satu dulu. Dua lawan satu. Kan? Kemudian kau pergi, orang yang terima bola cuba bawa bola ke satu ruang supaya menarik musuh dan meninggalkan ruang yang kosong. Dan pas kepada ataupun buat hantaran kepada rakan yang berada di ruang kosong. Okey? Ready. Main. Go.
Good, go. Good. Ready? Go. Attack ruang dulu, attack ruang dulu. Kalau tak boleh, minta bola. Go. Okey, kalau tak boleh minta bola. Okey, okay, stop. Okey, stop. Okey, stop. Amang, apa yang berlaku sebenarnya? Okey, sekarang ni apa yang berlaku ialah antara dua pemain kurang komunikasi. Sepatutnya apa yang perlu dilakukan oleh pemain yang pertama tadi? Okey. Membawa bola ke satu sudut ruang, menunggu musuh untuk menutup dan membuka ruang yang baru. Okay. Sekarang ni tanpa ada komunikasi terus membuat hantaran dan musuh dapat bola. Musuh yang hebat tadi tu lah. Ya, musuh yang hebat. Kita cuba sekali. Boleh buat pertolan. Kita cuba sekali lagi. Kita buat lagi sekali. Cuba ya. Sekali lagi. Okey. Right. Okey, okey. Bawa orang bawa ke ruang, bawa ke ruang kedua. Ready? Play. Okey. Jangan pasti yang hilang bola. Okey, bagi semula. Good. Yes, go. Play. Okey, turn. Jangan boleh buat sini. Go, attack. Nevermind. Bola keluar, tukar. Go. Okey, play. Okey, tengok mana ruang. Mana ruang? Good. Yes, good. Main. Okey, boleh, boleh. Okey. Okey, sekarang dua lawan dua. Lepas ni dua lawan dua. Okey, dua, dua lawan dua. Okey, dua lawan dua. Okey, play. Okay, dua lawan dua. Kalau boleh dribble, boleh pass. Pilih. Sama ada nak dribble ataupun pass. Okey, good. Go. Buka. Go, main. Okey, dua-dua. Good. Play. Go. Dua lawan dua. Now. Okey, good. Yes, good. Okey, play. Good. Okay, stop. Good. Good session. Okay. Oh. Coach. So, agak bagus. Agak bagus. Pasukan pertahanan agak bagus. Pasukan pasukan apa? Pertahanan agak bagus. Okeylah. Baik. Okay. Kita nak berhenti rehat dulu kepada anda semua. Jangan ke mana-mana. Selepas ini, kita akan kembali lagi yang mana banyak lagi Coach Fendi akan ajarkan kepada anda semua. Semuanya dalam sukan di Direct TV KPN. Okay, jom kita balik pertahanan. Yes! Inilah dia, Coach. Inilah masanya kita akan melihat bagaimana pemain-pemain kita selepas mana yang coach dah ajarkan tadi. Dari segi apa tadi coach? Dari awal tadi coach terangkan mengenai kemahiran, teknik, apa lagi coach? Membuat keputusan. Membuat keputusan dan macam-macam lagi lah. Yang mana segala ilmu coach Fendi dah ajarkan kepada mereka tadi, di sinilah mereka akan tunjukkan sama ada mereka ini faham atau tak faham. Faham? Okey, jadi coach mungkin boleh ceritakan yang ini apa yang bakal berlaku. Sebab saya dapat lihat di sini dah ada dah 4 pemain. Okey. Okey, maksud saya 5 pemain. Okey. Di sana ada 4 pemain di belakang saya. Apa yang bakal berlaku? Okey, dalam aktiviti yang terakhir ini kita akan buat situasi permainan kecil ataupun modified game yang kita akan gunakan balik aplikasi kemahiran yang kita ajar tadilah. Okay. Kemahiran membuat tukar arah. Okey, dah tentu dia ada syarat dalam permainan. Yeah. Jadi syarat untuk mendapatkan kemenangan ataupun poin ataupun mata dalam permainan ini ialah membawa bola melepasi garisan antara dua kon tadi. Kita dah letak tanda. Kita dah letak tanda macam garisan gol. Okay. Pemain cuma perlu dribble ataupun membawa bola melepasi garisan dan menghentikan bola selepas garisan. Okey. Jadi faham tak murid-murid? Apa? Tak faham? Nak tengok macam mana dulu diorang lakukan? Coach, ramai yang boleh mengangguk kepala itu. Jadi, Coach, boleh tak tunjuk dulu demonstrasi sebelum kita mulakan yang betul-betulnya? Boleh? Okey. Okey, silakan. Baik, dalam situasi 4 lawan 4, kita akan main untuk dapatkan mata di antara dua marker ataupun kon tadi. Okey. So, gol kamu ialah secara membuat larian dengan bola melepasi kon dan hentikan bola selepas kon. Okay. Boleh? So, kita akan teruskan. Okey. Tunjuk dulu lah. Okey. Okey. Play. Main. Okey.
Okey, cari ruang, cari ruang. Tukar arah. Good. Okey, terus, 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 terus. Okey, stop. Okey. Oh, macam okay, tu boleh bergila, ya? Ya. Coach, saya ada satu soalan. Bila masa mereka mengambil nafas tu, coach? Ah, yang ni kita kena tanya pemain-pemain kita. Ah, saya tanya dulu yang sebelah okay, ni. Okey, teruskan. Nyawa saya. Deh. Nafas. When, when? Hah? Oh, boleh cakap Melayu. Oh, boleh. Okay. Coach, dia boleh cakap Melayu. Coach, saya ingat orang Korea tadi. Tadi main tu tak penat ke sebab siapa yang abang dapat lihat kan? Dia punya intensity tu sangat sangatlah tinggi dan saya tengok macam bila masa mereka ni mengambil nafas kan? Ada kan? Ah, tak senang ke susah tadi? Senang, senang. Okey, hamsahamnidah deh. Oh, murid-murid, nampak tak? Sebenarnya, coach, saya dapat lihat tadi, di awal tadi, dia seperti macam galah panjang. Eh? Ya, dia masih tidak boleh melepasi dulu barisan, di pihak pihak lawan ni. Lawan. Yang mana ya. Pemain penyerang ni dia kena pandai bijak membuat keputusan. Bila nak kena buat larian, ya. Bila cuba untuk membuat orang kata pihak lawan ni macam, eh, dia pergi mana? Dia pergi mana kan? Ya. Ah, di sinilah. Ui, seronok. Tapi saya rasa yang ni saya tengok je lah, kot. Bukan apa, kot. Jaga lutut. Okey, dan sekarang ini, barulah mereka ni akan tunjuk dulu kemampuan yang sebenar, latihan yang sebenar, macam mana latihan ini dijalankan. Boleh? Boleh. Okey, pemain-pemain semua bersiap sedia. Alright. Okey. Siapa kalah, okay, belanja teh ais. Boleh? Empat. Wah, sebab boleh. So, bagi dia skor dulu. Okey. Baik. Okey, coach ke sana, ya. Okay. Saya jaga sini, pengadil. Okey, baik. Okey. Baiklah. Semua sudah bersedia? Semua sudah bersedia? Yeah. Kita mulakan. Satu, dua, tiga. Prit! Tengok ruang, tengok ruang. Jangan hilang bola dari kaki. Okey, satu gol. Satu poin. Okey, ready. Kuning ready, kuning ready. Kuning. Wih, nampak tak? Kalau murid sekarang dapat lihat, mereka cuba untuk mengatur pergerakan supaya dapat melepasi pihak lawan. Mula di bawah, mula di bawah. Ready, go. Tutup dah, tutup dah, tutup dah. Okey, tengok, tengok cepat, tengok cepat. Okey. Okey, hilang bola. Tutup cepat, tutup cepat. Kena komunikasi, kena komunikasi. Dah ramai situ apa perlu buat? Apa perlu buat? No goal, no goal, no goal. Dribbling, dribbling, dribbling. Okey, play. Go. Okey, mula di sana. Bola hijau, mula di sana. Cuba tengok. Ada ruang yang mana boleh attack. Okay, tukar cepat. Good. Ya, yeah, 2-0. 2-0. 2-0, eh? 2-0. Okey. Siapa 2, siapa 0 ni? Kuning 2. Okey, okey. Come on, come on, come on. Okey, tukar, tukar. Ah, kalau ah. Tengok ruang yang kosong, tengok sudut yang kosong. Okey, stop. Okey, stop. So, macam mana? Okey. Okey. Itu dia. Okey. Good job, good job, good job, good job. Okay. Wah, okey, jom, 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 jom. Wah. Nampak tak? Coach, baru saya faham sebenarnya komunikasi itu yang cukup penting. Betul? Yes. Betul lah. Kita bagi tepukan dulu, bagi tepukan. Okey. Murid-murid, mungkin anda yang melihat tadi ke? Apa sebenarnya yang berlaku? Apa sebenarnya terjadi? Kenapa mereka tidak menghasilkan gol? Kenapa asyik bawa sana, tarik, tukar arah? Itulah salah satu latihan sebenarnya cukup penting apabila di atas padang nanti. Itulah antara pergerakan yang mereka akan gunakan. Betul tak? Betul. Macam coach. Betul tak? Betul. Ui, saya cuba lagi sekali. Betul tak? Betul. Okey, jadi coach. Tak membuang masa, kita bersama dari pengunjungnya. Rumusan apa yang coach boleh rumuskan kepada penonton-penonton semua. Okey, untuk permainan kecil ataupun permainan ubah suai ini, ya. Apa yang paling penting ialah keberkesanan ataupun kerjasama antara individu-individu dalam pasukan yang dalam padang ketika itu. Ya. So, latihan daripada peringkat awal sehingga hujungnya mesti melibatkan semua pemain yang terlibat pada hari itu.
Pada hari ini kita menggunakan 8 pemain daripada mula sehingga akhir. Dan pastikan aktiviti yang kamu lakukan ataupun bersama dengan rakan dan juga guru ataupun jurulatih kamu mesti adalah satu aktiviti yang menyeronokkan. Dan kemahiran ini boleh dibawa bukan setakat dalam permainan kecil, juga boleh dibawa dalam permainan besar, permainan bola sepak yang sebenar. Betul. So, saya kata kamu boleh bermain bola sepak dengan kemahiran yang tinggi sekiranya komunikasi kamu lebih berkesan. Ya. Dan juga disiplin juga, sangat penting. Baik, jadi terima kasih kepada anda semua kerana telah setia bersama dengan saya untuk program Sukan Didik TV KPM ini. Kalau tahu apa lagi antara sukan-sukan yang menarik yang bakal saya insya-Allah akan kongsikan kepada anda, nantikan episod seterusnya. Jadi berbalik, kita jumpa lagi. Inilah dia Sukan di Didik TV KPM. KPM.